pedang ular mas. Kim Choa Kiam Bab ke-22 Si Wah Jelek berhenti sebentar untuk menghela nafas, guna entengi hatinya. Begitu aku dapat tahu dia ambil tiga-tiganya mustika, segera aku merasakan firasat jelek, dia melanjuti selang sesaat. Maka aku lantas desak dia supaya dia tinggalkan Kim Choa Cui dan peta bumi itu, peta apakah itu ceng-ceng memotong. Ayahku cuma berniat keras mencari balas, mustahil dia kehendaki juga peta bumi kamu aku sendiri tidak tahu. Peta itu ada peta apa? sahut Ho Yo. Apa yang kami tahu itu adalah mustika yang telah diwariskan sejak beberapa puluh turunan. Hektometer. Dia benar-benar kandung maksud tidak baik. Dia tidak pedulikan permintaanku, dia cuma awasi aku sambil tertawa. Sudah disebutkan adalah aturan Go to Kau kita. Siapa memasuki Guha Tok Liong Tong, kita dilarang mengenakan pakaian meski cuma selembar, maka bisalah dimengerti keadaan kita berdua pada waktu itu. Demikian aku, tanpa aku sadar, aku telah lantas serahkan diri kepada dia. Sejak itu, aku tidak tanyakan suatu apa lagi terhadapnya. Secara demikian, kita telah curi ketiga mustika. Dia sudah bilang padaku, setelah selesai mencari balas, dia bakal kembali untuk kembalikan tiga mustika itu. Setelah dia pergi, setiap hari aku harap-harap kembalinya. Tetapi, sampai dua tahun dari dia tidak ada kabar ceritanya. Barulah kangen aku dengar cerita antara kaum Kangou bahwa di Kanglam telah muncul satu pendekar luar biasa yang. Bersenjatakan sebatang pedang aneh serta bor emas Karena mana, dia dijuluki Kim Cholong Long Kun, pendekar rular emas Aku percaya betul, pendekar itu mesti dianya Aku terus pikiri dia, aku menduga-duga, sudahkah dia menuntut balas atau belum Lewat lagi sekian lama, Kau Choo bercuriga, dia lantas periksa Gu Hatok Liong Tong Dengan kesudahannya pecahlah rahasia pencurian ketiga mustika Atas itu, kau cuwajibkan wajibkan aku menghukum diriku sendiri. Dan sebagai kesudahan beginilah jadinya rupaku, kenapa kau jadi begini ceng-ceng tegasi? Hoang Yo ada sangat murka, tak sudi ia menjawabnya. Tapi hotia Ya dengan pelahan dia kata kepada ahli warisnya Kim Cho A Kun, ketika itu yang menjadi kau cu ada ayahku, ayah sangat berduka yang adiknya sendiri melakukan pelanggaran hebat itu, Saking malu dan berduka, ia dapat sakit, terus dia menutup mata. Bibi telah jalankan aturan agama kita, ia hukum diri dengan masuk ke dalam guha ular hingga ribuan ular gigiti dia. Begitulah rusaknya muka Bibi, Cengceng -ceng menggigil, dia Jerry sendirinya akan tetapi berbareng terhadap Si Uah dia tidak lagi membenci seperti tadinya. Setelah Bibi obati diri dan sembuh Ho Tia Chiu terangkan lebih jauh, ia lantas bikin perjalanan sebagai pengemis. Adalah aturan perkumpulan kita, siapa lakukan pelanggaran hebat, dia mesti hidup sebagai pengemis selamanya 30 tahun, selama mana dia dilarang mencuri uang baik satu bun atau mencuri nasi satu butir, malah dia dilarang juga menerima tunjangan dari sesama kaum rimba persilatan, Ho Ang Lo perdengarkan suara di hidung. Mulanya masih saja aku ingat dia, maka itu sembari mengemis di sepanjang jalan, aku susul dia di Kang Lam, cerita terus surah ini. Begitu lekas aku memasuki wilayah Ciat Kang, aku lantas dengar kabar hal dia sudah bunuh orang di Kie untuk pembalasannya. Ingin aku menemui dia, maka aku cari padanya. Tapi ia tidak punyakan tempat kediaman yang tentu maka adalah sulit untuk cari ketemu padanya. Ketika akhirnya aku bertemu juga dengannya di Kim Hoa, waktu itu dia telah kena ditawan orang. Beberapa kali aku mencoba menolongi dia, selalu aku tidak berhasil. Musuh-musuhnya telah jaga di akuat sekali hingga tak bisa aku turun tangan. Dia telah dibawa ke utara. Aku merasa sangat heran, aku tidak tahu, kenapa dia ditangkap dan dibawa pergi. Baru kemudian aku dengar kabar orang hendak paksa dia supaya dia serahkan peta yang dicurinya. Nyata peta itu ada peta lukisan dari suatu tempat simpan harta besar. Pada satu kartu bisa juga aku dapatkan ketika akan bicara sama dia. Dia kasih tahu aku bahwa orang telah bikin putus semua urat-uratnya hingga ia jadi seorang yang bercacat. Menurut dia, semua pengantarnya ada orang-orang lihai maka sendirian saja, tidak nanti aku bisa tolongi dia. Dia bilang, dia punya cuma satu harapan untuk bisa hidup terus. Ialah kapan ia bisa pancing musuh-musuhnya pergi ke puncak Gunung Hoasan dan itu waktu dia sedang memancingnya, Bibi, tanya Ho Tia Chiu, kejadian selanjutnya lebih-lebih aku tidak tahu. Apa maksud sebenarnya memancing musuh ke Gunung Hoasan itu dia bilang di kolong langit ini cuma satu orang yang bisa tolong dia, sahut Ho Ang Yong. Orang itu ada Petiu Sian Wan Bok Jin Cheng si lutung sakti tangan delapan dari Hoa San Pei. Gegetun Sin akan dengarip penuturan orang itu, sampai ia tak tahu, berhubung sama sepak terjangnya Kim Cho Along Kun itu, ia mesti membencinya atau mengasihaninya. Di lain sebelah, ia jadi sangat ketarik akan dengar disebut-sebutnya nama gurunya. Juga Cheng Cheng sangat ketarik mendengar namanya Bok Jin Cheng, gurunya pemuda pujaannya itu. Demikian semua orang pasang kuping mendengari Hoang Yo mulai pula dengan perlanjutan penuturannya, aku tanya dia, siapa itu Bok Jin Cheng? Dia bilang, orang si Bok itu ada ahli pedang yang di kolong langit ini tidak ada tandingannya. Menurut dia, Sebenarnya dia tidak kenal Bok Jin Cheng, dia belum pernah menemuinya juga. Dia melainkan dengar, orang sibok itu ada satu orang jujur dan pembela keadilan. Dia percaya, asal Bok Jin Cheng dapat tahu bagaimana dia telah dipersakiti, pendekar itu pasti akan suka tolongi dia. Katanya Gero Heng Tin dari lima persaudaraan Un ada sangat lihai, sudah begitu. Mereka dibantu oleh imam-imam dari Ngo Biye Maka kecuali Bok Jin Cheng, lain orang tak dapat mengalahkan mereka Maka itu dia suruh aku lekas-lekas pergi ke Hoasan Akan cari Bok Tai Hiap untuk minta bantuan Ia anjurkan aku untuk memohon sambil menangis Supaya Bok Tai Hiap suka menolong Aku telah terima baik permintaannya itu Aku malah sudah lantas ambil putusan Umpama kata Bok Tai Hiap tidak sedih meluluskan, akan membantu, aku hendak bunuh diri di depannya. Aku telah berkeputusan akan tolongi dia. Karena penjagaan kuat sekali, tidak berani aku bicara lama dengannya. Ketika aku hendak berlalu, aku rangkul dia. Dengan tiba-tiba aku dapat cium bau harum pada dadanya, bau dari wewangian orang perempuan, maka aku merogoh ke dalam sakunya, hingga aku tarik keluar satu kantong selam hiang hao dalam mana ada termuat segumpal rambut wanita serta sebuah tusuk konde emas yang mungil tubuhku sampai menggigil saking kugusar aku tanya siapa yang berikan itu kepadanya dia tidak mau memberitahukan aku telah ancam dia apabila dia tetap tidak mau beritahu aku tidak mau cari bok tai hiap tapi dia tetap tutup mulutnya dia telah perlihatkan sikapnya yang angkuh. Dan, lihat, lihat. Sikapnya bocah ini juga sama angkuhnya dengan dia dan si uah jelek ini tuding ceng-ceng. Ia bicara dengan suara keras, akan tetapi pada itu ada tercampur irama kedukaan hebat. Habis itu, ia melanjuti, tadinya aku hendak desak dia, untuk paksa dia memberitahukannya, apa mau orang ciol yang pe yang menjaga dia telah keburu balik, dengan terpaksa, aku tinggalkan dia, bukan main masgulnya hatiku. Aku telah menderita untuk dia. Siapa tahu, dia justru sia-siakan aku dan punyakan lain kekasih. Ketika kemudian dia telah sampai di Hall Asan, aku tidak pergi cari bok, tai, hiap. Dengan bisaku sendiri, aku telah racuni dua imam yang jagai dia. Rupanya pihak Un tidak menyangka bahwa diam-diam ada orang mencoba tolongi orang tawanannya itu. Begitulah, selagi mereka berapa, aku bawa dia lari, aku sembunyikan dia di dalam sebuah guha. Ketika keluarga Un mendapat tahu dia terhilang, mereka jadi heran dan sibuk, mereka mencari ubah-ubahkan tanpa hasil, hingga kesudahannya mereka saling curigai orang sendiri, sampai mereka berselisih. Di akhirnya, mereka memencar diri untuk geledah seluruh gunung, hoasan, kesudahannya. Mereka membangkitkan amarahnya, bok tai hiap hingga tai hiap telah gunai akal, membikin mereka ketakutan sendiri, dan lantas lari kabur. Pada malam itu, aku desak dia untuk beritahu aku, "Si, dan namanya kekasihnya itu." Dia tetap menolak. Mungkin dia insaf. Satu kali aku mendapat tahu, aku bisa pergi cari kekasihnya itu untuk dibunuh. Dia sendiri sudah tidak punya guna, tidak nanti bisa susul aku, dia khawatir nanti tak dapat dia melindungi kekasihnya itu. Karena dia terus tutup mulut, aku jadi sangat murka, beruntun selama tiga hari, setiap pagi aku rangket dia dengan rotan, begitu pun setiap tengah hari dan sore, hai, perempuan jahat teriak ceng-ceng. Bagaimana kau tega menyiksa ayahku, dia yang berbuat, dia mesti terima bagiannya, kata Ho Ang Yo dengan sengit. Makin lama aku hajar dia, makin aku sengit, akan tetapi dia, dia tertawai aku, dia tertawa makin besar. Dia bilang, sejak mulanya dia tidak menyukai aku, bahwa kekasihnya ada cantik sekali, manis dan lemah lembut, orangnya jelita, lebih memang seratus kali daripada aku. Setiap patah kata dia ucapkan, setiap rotan aku berikan, tetapi setiap kali aku rangket dia, setiap kali juga dia banggai kekasihnya itu, si perempuan hina. Aku telah hajar dia sampai akhirnya tidak ada tubuhnya yang utuh, akan tetapi terus-terusan ia tertawa, terus saja ia masih puji dan banggai kekasihnya itu. Sampai di hari ketiga, selagi dia jadi sangat lemah, aku sendiri pun jadi sangat lelah, lelah karena terlalu mendongkol sebab habis tenaga. Kemudian aku pergi keluar untuk cari bebuahan. Ketika aku pulang, dia tunggu aku di mulut guha, dia larang aku masuk. Dia mengancam, satu tindak berani aku melangkah, dia akan tikam aku. Aku tidak berani sembarang masuk. Aku kasih tahu padanya, asal dia beritahukan aku si, nama dan alamat kekasihnya, aku suka maafkan dia untuk tak berbudinya, tetapi dia tertawai aku, dia tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, dia cintai kekasihnya melebihi jiwanya sendiri. Secara demikian, kami bentrok. Aku ada punya bebuahan untuk dimakan, dia sendiri, dia mesti menahan lapar. Aku dapat tahu, Bok Tai Hiap telah pergi turun gunung, mungkin dalam satu dua tahun, dia tidak akan kembali maka itu, tidak nanti ada orang yang tolongi dia, secara demikian, bibi, kau bikin dia mati kelaparan tanya Hotia Chiu. Hektometer, tidak secara demikian gampang aku memikin dia mati sahut seng bibi. Lagi beberapa hari, setelah dia habis tenaganya, aku masuk ke dalam guha, aku bikin patah kedua kakinya, ceng ceng mencerit, dalam sakitnya, dia berlompat untuk bangun, akan serang uah itu. Hotiachiu tekan pundak orang, akan bikin anaknya Kim kun tak dapat bangun. Kau dengari sampai bibi bercerita habis, katanya. Puncak Hoasan ada sangat tinggi dan berbahaya, dengan kedua kakinya patah, tidak nanti dia bisa turun gunung lagi, demikian Hoang meneruskan ceritanya. Begitulah aku pergi turun gunung, akan cari kekasihnya itu. Adalah keputusanku. Apabila aku berhasil mendapatkan kekasih itu, aku bakal bikin rusak mukanya hingga jadi jauh terlebih jelek daripada mukaku. Setelah itu, aku nanti gusur di akhoasan untuk dipertemukan dengannya. Aku ingin lihat dia masih memuji-muji dan memangge atau tidak. Setengah tahun sudah aku mencari, tidak pernah aku peroleh dusan. Aku niat kembali ke hoasan, untuk tengok dia. Aku kuatir Mungkin Bok Jin Cheng sudah pulang ke gunungnya, mungkin Bok Tai Hiap dapat menemukan dia dan menolongnya. Aku telah saksikan sendiri lihainya Bok Tai Hiap ketika ia usir keluarga Un, maka apabila Bok Tai Hiap nanti bantu dia, bisa celaka aku. Maka aku segera balik ke gua gunung. Di luar sangkaanku, aku tidak dapat ketemukan dia di dalam guha, aku cari dia di puncak, tidak juga aku menemukannya entah dia telah ditolongi Bo tai hiap atau oleh orang lain seterusnya selama 20 tahun tidak pernah aku dengar pula tentang dia percuma saja aku cari dia di segala penjuru hingga tak tahu aku manusia tidak punya liang sim itu sudah mati atau masih hidup mendengar sampai di sini tahulah sekarang sincai sebabnya kenapa Kim Choalong kun keram diri di dalam guhanya yang istimewa itu terang dia menyingkir dari orang go tokau ini yang dia tidak sanggup lawan karena dia sudah tidak berdaya lagi dia lebih suka terbinasa daripada mesti minta bantuannya lain orang selagi pemuda ini berpikir tiba-tiba iya dengar bentakannya ho ang aku tidak sangka dia justru tinggalkan sebagai keturunan celaka demikian wah itu yang tuding ceng ceng suaranya sangat bengis mana ibumu Aku tahu senya siun tapi aku tidak tahu dia tinggal di mana. Hayo bilang, di mana adanya ibumu sekarang. Jika tidak, aku nanti korek biji matamu diancam begitu. Cheng Cheng justru tertawa besar. Kau jahat. Jahat jawabnya. Benar apa yang ayahku bilang, ibuku ada jauh terlebih baik daripada kau, bukan cuma seratus kali, hanya seribu kali, Selak sekali tak kepalang murkanya Ho Ang hingga ia ulur kedua tangannya untuk dengan sepuluh jarinya cakar muka orang. Cheng Cheng tarik kepalanya, sedang hati cium tahan tangan bibinya itu. Kau mesti bikin dia kasih tahu tempat kediaman ibunya, baru aku suka kasih ampun padanya dia menjerit terhadap pemimpin dari Go Tokau. Sabar, Bibi, kata ketua itu. Bukankah Kamis Edang punya urusan besar? Kenapa untuk urusan pribadi kau ingin ciptakan onar? Bukankah urusan dengan butongte juga disebabkan gara-gara hektometer? itu disebabkan Uye boktojin ngaco belo sendiri kata si uah jelek Kenapa dia sebut-sebut bahwa dia kenal kim Choa Long Kun? Kenapa dia bikin aku dapat dengar ocahannya itu Tentu saja karena ocahannya itu aku paksa dia mesti sebutkan tempat sembunyinya itu manusia tak berbudi kau telah kurung dia begitu lama, dia tetap tidak hendak memberitahukannya, kata pula Hotia Chiu, mungkin dengan sebenar-benarnya dia tidak tahu orang punya alamat. Sama sekali tidak ada fakdahnya untuk kau menambah musuh, diam-diam sinciai -diam. manggut-manggut. Jadi inilah sebabnya bentrokan go to kau dengan butong pei pikir dia menurut dia ini, jadinya Uye Bok Jin masih belum terbinasa dia cuma masih ditahan Hoang Lo Sengit ditegur kau cunya itu maka dia kata pada pemimpinnya ini binatang siwan itu sudah kangkangi pedang Kim Choa Kiam kita dengan Kim Choa dia binasakan anjing kita dia pun masih simpan peta kita tiga-tiga pusaka kita berada di dalam tangannya kau sebagai kau Kenapa kau tidak hendak berdaya untuk dapat pulang itu semua Hotia tertawa. Cukup, bibi kata dia. Aku ketahui semua itu. Sekarang silakan kau keluar dulu, untuk beristirahat, masih si bibi penasaran. Aku telah bilang semua katanya. Kau suka turut rencanaku atau tidak? Kau suka tolong melampiaskan kemendongkolanku atau tidak? Semua terserah pada kau kau cu dari ngegoto kau lawan tertawa pada bibinya itu, ia tidak mengiakan atau menampik. Mari keluar, aku hendak bicara denganmu kata Ho Ang Bukankah di sini sama saja tanya si nona kau cu? Tidak. Mari kita keluar Ang desak. Kalah juga Tia Chiu, ia suka keluar. Sin Chie lihat dua orang itu berlalu, ia tunggu sampai rasanya orang sudah pergi jauh, Lantas ia merayap keluar dari kolong pembaringan. Adik Cheng, mari kita pergi, katanya. Cheng Cheng tidak lantas menjawab, hanya dengan muka perongosan ia awasi Wan Jie, rambut siapa kusut, muka siapa berlepotan debu. Hektometer katanya. Untuk apa kamu berdua bersembunyi Wan Jie tercengang, mukanya merah, sampai ia diam saja. Lekas bangun, Sin bilang, tanpa menjawab pertanyaan itu. Mereka itu kandung maksud tidak baik, mereka sedang memikir daya untuk celakai kau, lebih baik lagi jikalau mereka bikin aku mati. Aku tidak mau pergi apa juga adanya urusan, di rumah nanti kita damaikan, Sim membujuk. Di waktu begini apa kau masih hendak mensia-siakan ketika kau hendak mengacau? Aku justru hendak mengacau sibuk juga Sim ia ingat orang punya adat berandalan. Ia tahu, asal mereka berayalan, sulit untuk mereka keluar dari istana itu. Di lain pihak urusan raja ada penting sekali. Adik Cheng, kau kenapa ia tanya? Ia ulur tangannya, dengan niat tarik pemudi itu. Cheng Cheng sedang sengit, ia sambut di tangan orang, untuk dibawa ke mulutnya, untuk digigit. Xin Chie tidak menyangka, Hampir saja tangannya itu kena tergigit, baiknya ia dapat kesempatan untuk tarik pulang. Ia tapinya heran. Kawang tanya dia habis ceng-ceng singkap selimut untuk tungkrap kepalanya. Sintie mendongkol berbareng bingung, hingga ia banting-banting kaki. Wan Siang Kong, kata Wan Jie, kau tunggu bersama Nona He'e, -he, aku hendak keluar sebentar, kau hendak pergi kemana Wan Jie tidak menjawab. Ia tolak daun jendela, untuk loncat keluar. Sin Chie duduk di tepi pembaringan, ia masgol. cengceng membalik tubuh, akan madap ke dalam. Pemuda kita khawatir sekali Hotia Chiu nanti kembali. Tiba-tiba ada terdengar suara tindakan di arah pintu, tidak tempo lagi, Sin Chie menjot tubuhnya, akan loncat naik ke pengelari di mana ia lintangkan tubuhnya. Itulah Hokau Chu yang telah balik. Dia ini palang pintu, lantas dengan tindakan pelahan, dia dekati Cheng Cheng. Sin Cie siapkan dua batang bor, asal kau cu itu turun tangan, ia hendak menyerang. Hei, es hey, siang kong, katanya dengan pelahan, sambil ia awasi tubuh orang. Aku hendak bicara sama kau, Cheng Cheng berpaling. Bibiku sangat menyintai ayahmu, coba bilang, adalah dia seorang rendah tanya Tia Chiu. Ditanya begitu, Cheng Cheng menjadi heran. Inilah pertanyaan yang ia tidak sangka. Maka ia tercengang. Itu berarti cinta yang sangat, bagaimana bisa dibilang rendah ia jawab. Lantas ia menambahkan dengan suara tinggi, siapa tidak berperibudi, dia barulah rendah tiat siu heran. Tak tahu ia, kata yang belakangan ini ditujukan kepada Sin Chie. Tapi ia girang. Ayahmu itu tidak berjodoh dengan bibiku, dia tak dapat dipersalahkan, kata Kau cu ini. Dia pun rela mati daripada menyebutkan tempat kediaman ibumu, dia tetap melindunginya. Sebenarnya dia ada seorang yang menyinta sangat, dia setia, sayang jarang ada orang semacam ayah bilang cengceng ceng Umpama ada seorang semacam dia, yang tidak hiraukan jiwa sendiri untuk lindungi kau bisakah kau ingat dia untuk selamanya Hotia Chiu tanya pula. Aku tidak punyakan itu macam rejeki dulu tak mengerti aku mengapa bibi demikian tergila-gila terhadap seorang lelaki, kata pula Tia Chiu. Aku, aku, ya, sudahlah, aku tidak ingin kau bilang apa-apa lagi. Syukur jikalau kau ingat aku, tidak ingat juga tidak apa, ia balik tubuhnya, untuk pergi keluar pula. Cheng Cheng berbangkit, akan duduk dengan bengong. Tidak mengerti ia sikapnya, kau cu, dari ngeroto kau itu. Sintie melayang turun, nona tolol. Dia menyintai kau, katanya sambil tertawa. "Apa tanya Cheng Cheng dengan heran?" Sintie tertawa. Dia menyangka kau lelaki, katanya. "Perkataan pemuda ini membikin seng pemudi insaf. Pantas selama tertawan, sikapnya hoti terhadapnya ada baik, malah manis budi." Untuk sementara ia telah melupakan dandanan penyamarannya itu. Maka akhirnya, ia tertawa sendirinya. Itulah lucu. Bagaimana sekarang ia tanya? Kau menikah dengan Go Tok Hu itu Sin Cie bergurau, Go Tok Hu Jing berarti nyonya dari Ngo Tok Kau, di saat Cheng Cheng hendak berkata pula, daun jendela terpentang dengan tiba-tiba dan Cia Wan Jie lompat masuk, di belakangnya turut lolip Jie, yang bertangan satu. Melihat Nona itu, kembali air mukanya Nona He Ai Guram, lenyap senyumannya yang manis. Wan Siang Kong, berkata Wan Jie dengan sikapnya sungguh-sungguh tetapi tenang. Aku bersyukur sangat yang kau telah berikan bantuanmu yang besar hingga berhasil. Aku mencari balas. Maka sekarang ingin aku memberitahukan bahwa besok pagi aku berniat pulang ke Kim Leng. Di masa hidupnya ayah, ia ada sangat kagumi kau, sedang Lo Suko ini sangat berterima kasih kepadamu yang sudah ajarkan dia ilmu silat kelolok bertangan satu, hingga kau mirip dengan gurunya, Sin Awasi Nona itu, kata-kata siapa membuat ia heran. Sekarang, Siang Kong, kata Wan Jie meneruskan, kami berdua hendak memohon sesuatu kepadamu, jangan kesusu, berkata pemuda kita, walaupun ia belum mengerti maksud orang. Mari kita berlalu dulu dari istana ini, baru kita bicara, tidak. Wan Siangkong, Nona Chiao mendesak. Aku cuma mau minta supaya kau menjadi wakil kami, supaya kau ijankan perjodohanku dengan Lo Suko ini dua-dua cengceng dan Sin terperanjat mendengar perkataan Nona itu, bukan terperanjat karena kaget tetapi saking heran. Malah Lo Lip Jie sendiri tidak menjadi kecuali. Su, Sumuai kata ini kakak seperguruan, apakah kau bilang apakah kau tidak suka aku Wan Jie tanya sambil ia awasi Suheng itu. Li Jie kembali tercengang. "Aku, aku," katanya tergandak. Mendadak saja, Cheng menjadi sangat gembira. "Bagus Rudia, aku kasih selamat pada kamu berdua." Xin Chia cerdik, segera ia insaf maksudnya Nona Qiao. Ialah Wan Jie hendak buktikan, dia tidak ada punya hubungan apa-apa sama ia, bahwa pergaulan dan persahabatan mereka berdua ada putih bersih, maka itu tanpa likat lagi, Nona ini kemukakan perjodohannya dengan Lolip Jie. Dengan care ini, Wan Jie hendak singkirkan kecurigaan dan cemburunya Cheng Cheng, untuk sekalian juga membalas budinya. Maka itu, tak kepalang bersyukurnya ia kepada Nona yang cerdas ini. Cheng ceng juga cerdik, ia bisa menduga hatinya Nona Ciau, walaupun ia memberi selamat, ia jengah sendirinya. Tapi ia polos, ia jujur, malah lantas ia jabat tangan Wan Jie. Adik, aku berlaku tidak pantas terhadapmu, katanya, mengakui. Aku minta kau tidak berkecil hati, mana bisa aku berkecil hati terhadapmu, emci, Wan Jie kata. Meski ia mengucapkan demikian. Putri almarhum Ciao Kong Li toh melinangkan air mata. Ia bersedih karena orang telah curiga ia, hingga sebagai satu nona, ia bertindak di luar garis. Sebenarnya tidak tepat ia yang meminta perkenan dari Shen Chieh untuk perjodohannya dengan Lip Jie. Tetapi keadaan memaksa, ia terpaksa tebali muka. Cheng Cheng insaf kekeliruannya, ia turut berduka, hingga ia pun ikut menangis. Ketenteraman mereka berempat segera terganggu oleh suara tindakannya tujuh atau delapan orang yang lagi mendatangi ke arah mereka. Sin Chieh segera geraki tangannya, selaku tanda. Sebat luar biasa, Lip Jie lompat ke jendela untuk menolak daunnya. Berbareng dengan itu, di pintu terdengar suara membentak dari Hotia Tia Chiu, sebenarnya siapa menjadi kau cu lalu terdengar suara Ho Ang Yeo, Kenapa kau tidak mau bertindak menuruti aturan kita? Baiklah kita bersembahyang kepada Chow Su, untuk angkat satu kau cu baru segera terdengar suara seorang laki, binatang itu ada musuh besar dari To Tokau, kenapa kau terus-terusan hendak melindungi dia terdengarlah suara tertawa dari Hotia Chiu, yang kata, aku larang kamu masuk ke dalam kamar ini. Siapa berani maju kau cu ini tertawa tetapi dia menantang, Suaranya keren. Mari kita bereskan dulu itu binatang, kata seorang lelaki lain. Urusan kita, kita boleh bereskan belakangan suara tindakan kaki berat dan sebab terdengar maju ke arah pintu, menyusul itu terdengarlah satu jeritan hebat, disusul sama suara terbantingnya satu tubuh lantai. Rupanya orang itu telah jadi korbannya, hotia Ciliu. Sintia lantas beri tanda pula kepada tiga kawannya. Lolip Jie lompati jendela, disusul oleh Wan Jie, di belakang siapa, Cheng Cheng pun menyusul. Itu waktu, di muka pintu terdengar bentrokan pelbagai senjata. Teranglah, perang saudara telah terjadi di dalam Go Tokau, kau Hotia telah tempur saudara-saudaranya separtai. Setelah sedikit lama, Sin dengar dupakan pada pintu kamar, hingga daun pintu menjeblak, tubuh seorang nerobos masuk. Sintia lantas saja lompat ke jendela untuk angkat kaki. Orang yang baru masuk itu lihat satu bebokong berkelebat dan lenyap, hingga tak sempat ia untuk mengenalinya bebokong siapa. Lekas, lekas dia berteriak-teriak. Binatang itu kabur hotia ciut terkejut, juga kawan-kawannya, hingga pertempuran berhenti seketika. Semuanya lantas memburu ke dalam kamar. Hingga mereka lihat kamar kosong dari manusia dan daun jendela menjeblak terpentang Tanpa ayah lagi, Hotiachi lompat keluar jendela Ia bermata tajam, masih ia dapat lihat satu bajangan nyelusup masuk ke tempat banyak pepohonan Segera ia menyusul Tapi menyusul dengan kandung maksud sendiri-diri Dia kira bajangan itu ada dari cengceng, -ceng, Ingin dia lindungi pemuda itu untuk cegah ia terjatuh ke dalam tangan kawan-kawannya Bajangan di depan itu berlari-lari Tewers Dia putari beberapa pekarangan Akhirnya dia melenyapkan diri di tembok merah dari keraton Sin Chie sengaja menyingkir paling belakang Ia pun ambil jurusan lain daripada yang diambil Cheng Cheng bertiga Ia lihat bagaimana Hotia Chiu terus susul padanya Ia sengaja lari untuk segera lenyap dari pandangan machu Chiu itu adalah setelah menduga ceng-ceng bertiga sudah keluar jauh dari istana, baru ia lenyapkan diri di belakang tembok keraton tadi. Selagi menghampirkan sebuah pintu, Cincai lantas mencium bau harum berkesyur-syur halus. Ia tolak daun pintu untuk sembunyikan diri di lain sebelah dari pintu itu, sembari sembunyi ia mengawasi kesekitarnya. Kapan ia telah melihat nyata, ia jadi jengah sendirinya. Kupingnya ia rasai panas tak keruan-ruan. Nyatalah ia berada di dalam sebuah kamar yang indah dan lengkap perabotannya. Kelambu ada kelambu sulam, permai dan selimutnya. Permadani kuning telur juga ada tersulam bunga mawar merah yang besar. Di meja dekat jendela ada terdapat pelbagai rupa alat berhias dari seorang perempuan. Perabotan lainnya adalah barang-barang kuno. Mungkin ini kamarnya satu selir, pikir anak muda ini. Tidak seharusnya aku berdiam di sini, selagi ia hendak bertindak ke pintu, lantas kupingnya dengar pelbagai tindakan halus disusul sama orang-orang perempuan bicara sambil tertawa-tawa. Maka ia merandak. Jikalau aku paksa keluar, aku bakal bersomplokan dengan nona-nona keraton ini, ia pikir. Satu kali aku kepergok, keraton bakal jadi kacau, Mungkin aksinya Cho Tai Kang jadi terganggu dan tertunda Maka lebih baik aku sembunyikan diri, untuk melihat selatan Karena ini ia lompat ke belakang sekosel yang bergambar seorang wanita cantik serta bunga bo utan. Sebentar saja, daun pintu telah ditolak terpentang Empat dayang bertindak masuk sambil iringi satu perempuan muda Tian He ingin beristirahat atau hendak membaca buku dulu tanya satu dayang Mendengar itu, Sim terkejut. Jadinya ini ada kamarnya Putri Raja, pikirnya. Ah, baiklah kau tidur saja, tak usah bakar buku lagi. Ia harap harap. Sinona atau Kyongchu, Putri Raja, tidak menyahuti tegas. Ia hanya jatuhkan diri di atas pembaringan. Apakah perlu membakar dupa satu yang tanya pula. Kembali Putri itu perdengarkan jawaban tak nyata. RHM, terdengarnya. Selang tidak lama, Sintiye dapat cium bau dupa yang wangi halus Hingga tanpa merasa, ia jadi lesu dan ingin tidur Bawa kemari aku punya pit dan gambar Habis kamu semua pergi keluar Kemudian berkata si putri raja Pit adalah alat menulis Sintiye terperanjat Satu suara yang aku kenal baik, pikirnya Berbareng ia pun sibuk Kalau putri ini melukis gambar pasti tidak akan ambil banyak tempo. Bagaimana dapat ia berdiam lama-lama di dalam kamar ini? Dayang-dayang telah lantas siapkan perabot tulis dan alat melukis lainnya. Setelah itu, semuanya segera undurkan diri. Kamar menjadi sunyi pula, cuma kadang-kadang saja terdengar suara meretak di dalam pendupaan dari kayu cendana yang terbakar. Tidak berani Sinchie berkutik. Tidak lama terdengarlah lahan nafas dari si puteri yang terus menyanyikan sebuah syair dengan pelahan. Musim semi dari berlaksali membawa tetamu datang bunga dari sepuluh tahun membuat si cantik menjadi tua tahun yang lampau di masa bunga mekar. Aku jatuh sakit tapi tahun ini menghadapi seng bunga masih terlalu pagi. Itulah suara halus dan merdu akan tetapi sifatnya sedih. Sin heran. Kenapa satu putri raja mesti berduka? Ia pun heran, mengapa suara itu seperti ia kenal baik. Sementara itu, ia merasa lucu untuk kedudukannya ini. Aku ada seorang kangau, kecuali kali ini, belum pernah aku datang ke kota raja, maka di mana pernah aku bertemu sama putri raja seperti dia ini? Tidak, aku tidak kenal dia. Dia mungkin mirip dengan salah satu kenalanku. Si putri telah bertindak ke dekat meja, lantas terdengar suara ia menggerak-geraki alat tulisnya, rupanya ia sudah mulai melukis. Sin menantikan dengan pikiran terbenam. Itu waktu, pintu telah ditutup dan daun jendela pun sudah dirapatkan. Tanpa menggunai kekerasan, tak dapat ia keluar dari kamar ini. Seng putri masih terus melukis, sampai terdengar ia lempangkan pinggangnya, mungkin ia merasa letih. Lagi dua tiga hari, gambar ini akan selesai, kata dia seorang diri. Setiap hari aku memikirkanmu, apakah kau juga setiap saat mengingat-ingat aku? Ia berbangkit, ia pindahkan gambarnya ke kursi, lalu kursi itu dipindahkan ke depan pembaringan. "Kau diam di sini untuk temani aku," katanya pula. Kemudian ia buka baju luarnya untuk naik ke pembaringan. Keheranan Sin bertambah-tambah. Siapa itu yang dilukis putri ini, yang dibuat ingat-ingatan? Tak dapat pemuda ini menguasai dirinya, ia geraki kepalanya, untuk memandang ke depan pembaringan, ke arah kursi, guna lihat gambar buatannya si putri. Apabila ia telah lihat gambar itu, keheranannya memuncak, hingga ia terperanjat. Itulah gambarnya Wan Sin Gambar itu sudah berpeta jelas walaupun katanya belum sempurna Di situ ia terlukiskan sedang bersenyum riang gembira Inilah tidak disangka si anak muda Tanpa merasa, ia perdengarkan suara terangnya. Ah, kuping si putri terang luar biasa Ia dapat dengar suara sangat pelahan Tangannya mencabut tusuk konde Tanpa memutar tubuh lagi Tangannya itu dikasih melayang Sintie terkejut Menyusul suara angin menyambar, ia angkat tangannya, akan tanggap tusuk konde itu. Menyusul serangannya itu, si putri telah putar tubuhnya, maka sekarang kedua orang jadi saling mengawasi, dengan kesudahannya dua-duanya tergugul melongo. Sebab segera mereka saling mengenali. Sin kenali Akiu, muridnya Tia Cheng Tiok. Memangnya ia curigai nona itu, yang dilindungi oleh Xiao Wei Ye, ia menduga kepada seorang tak sembarangan, ia hanya tidak sangka, si Nona adalah satu putri raja. Muka Akiu pucat, lalu bersemu merah. Wan Siang Kong, mengapa kau ada di sini? Akhirnya dia tanya. Dengan cepat ia dapat tenteramkan diri. Sin lantas memberi hormat. Xiao si Jin bersalah, ia mengakui. Dengan lancang aku telah menerobos masuk ke dalam kamar Kiong Chu ini, Mukanya Akiu bersemu merah. Silakan duduk, ia menguang. Puteri ini sadar yang baju luarnya telah dilolosi, dengan sebatia sambar itu, untuk dipakai. Di pintu lantas terdengar ketokan pintu yang pelahan. Tian He'e memanggil tanya satu dayang. Tidak, aku lagi bakal buku sahut Seng Puteri dengan cepat. Pergilah kamu tidur, tidak usah kamu menunggui di sini, baik, Tian He'e. Silakan Tian Hei beristirahat siang-siang. Akiu tidak jawab dayangnya itu. Ia goyangi tangan kepada Sim Cie, lantas ia tertawa dengan pelahan. Tapi, kapan ia menoleh ke arah gambar lukisan, mukanya menjadi merah. Ia jengah sendirinya. Lekas-lekas ia geser kursi itu ke pinggir. Kemudian, keduanya kembali. Berdiri. Berhadapan dengan diam saja. Apakah kau kenal orang-orang Go tokau Kau akhirnya sincai tanya. Aku manggut. Coking Kong Kong bilang Li Giam telah kirim banyak pembunuh ke kota Raja untuk mengacau. Jawabnya, maka itu Cho Kong Kong undang serombongan orang gagah masuk ke keraton untuk melindungi Sri Baginda. Katanya kau cuhati a dari ngergo To kau lihai sekali. Gurmu tiar loho ochu telah dilukai mereka. Apakah Tian He ketahui tanya Sin Chie? Akyu kaget, hingga air mukanya berubah. Apa tanyanya? Kenapa mereka luka suhu? Apakah suhu terluka parah? Tidak, tidak seberapa, sahut Sin Chie yang terus berbangkit. Sekarang sudah jauh malam, baik kita tidak bicara terlalu banyak. Kami tinggal di Gang Cheng Tiao Chu. Apa bisa besok Tian Hei datang melongok gurumu itu baik Akio jawab. Dengan menerjang bahaya kau telah datang menyambangi aku, aku berterima kasih. Ia bicara dengan pelahan sekali ketika ia menambahi, kau telah lihat bagaimana aku sudah lukiskan gambarmu, maka tentang hatiku, kau sudah ketahui jelas, inilah hebat, pikir Sin Chie. Rupanya dia telah menyintai aku, Kedatanganku sekarang membuat ia dapat kesan yang keliru. Ini perlu penjelasan, tapi ia belum sempat bicara, atau Akiu sudah kata pula, sejak pertemuan kita di Soateng Tu, di mana kau rintangi Tai Hang Li melukai aku, aku senantiasa ingat saja budi kebaikanmu. Coba lihat lukisan ini mirip atau tidak Sim Manggut. Tian He, katanya, aku datang kemari karena, tapi Akiu segera memotong. Jangan panggil aku Tianhe, katanya. Aku pun tidak akan panggil Siangkong lagi kepadamu. Pada mula kalinya kita bertemu, kau kenal aku sebagai Akiu, maka itu untuk selamanya, aku tetap ada Akiu. Aku dengar Nci Cheng panggil kau To aku, aku pikir, umpama itu hari aku pun bisa panggil To Ako padamu, itu barulah tepat. Di saat aku dilahirkan, Menteri Tukang Tenung telah ramalkan aku bahwa apabila aku hidup tetap di dalam keraton, aku tidak bakal panjang usia Karena itu, Sri Baginda Ayah perkenankan aku pergi berkelana, pantas kau belajar silat pada Tialo Hucu dan ikut dia berkelana, kata Sintiye Selama berada di luar, pengetahuan dan pengalamanku jadi tambah banyak, Akiu bilang Aku tahu yang rakyat sangat menderita Umpama kata "aku pakai uang di istana akan tolong rakyat." Masih tidak seberapa jumlahnya yang bisa ditolong. Sintie kagum mendengar putri ini bersimpati kepada rakyat. Karena itu, wajiblah kau nasihati Sri Baginda dan minta Sri Baginda menjalankan pemerintahan secara bijaksana. Ia kata, "Asal rakyat dapat makan dan pakai cukup, tidak kelaparan dan kedinginan, pasti negara aman sentausa." Putri itu menghela napas. Jikalau Sri Baginda Ayah Sudi dengar perkataan orang, itulah bagus, katanya Sekarang Sri Baginda Ayah dikitari segala dorna, yang kata-katanya sangat dipercayai benar Kau berpengetahuan luas melebihi Sri Baginda, sincie puji Tadinya pemuda ini pikir, baik atau tidak ia beber rahasia taikam coho asan, akan tetapi sebelum ia ambil Putusan, Akiu sudah tanya dia Apakah Tialo hucu pernah omong tentang diriku tidak? Dia bilang dia pernah bersumpah, dari itu tak dapat dia omong tentang kau. Tadinya aku menyangka kau mempunyai dendaman yang hebat, yang mengenai kaum kangou, tidak taunya kau ada putri raja, Akiu bersenyum. Tia suhu ada pahlawan Sri Baginda ayah, dia sangat setia kepada junjungannya, ia beritahu. Oh, Jadinya dia pun ada satu siewie kata Sin chie dengan heran Akyu Manggut Ketika dahulu Sri Baginda Ayah masih tinggal di istana Pangeran Sinonghu Tiasuhu menjadi kepala siewie, ia menerangkan lebih jauh Kemudian setelah Sri Baginda Marhum wafat Sri Baginda Ayah adalah yang menggantikan naik di tahta Pada masa itu, semua orang di dalam istana ada orang-orang kepercayaan Gui Tiong Hian maka juga Tia Suhu bilang, waktu itu, keadaan ada sangat berbahaya, sampai Sri Baginda Ayah dan sekalian pahlawannya, siang dan malam tak bisa tidur dengan tenang. Semua barang makanan diantar dari Istana Sinong Hu. Beberapa kali Gui Tiong Hian sidor Dorna celakai Sri Baginda Ayah, Saban-saban Tia Suhu serta Cho Kong Kong dan lainnya yang menggagalkannya, hingga bahaya dapat dihindarkan. Itulah sebabnya kenapa sampai sekarang ini Sri Baginda Ayah tetap percaya Cho Kongkong. Kong, meski begitu, tak dapat dia dipercayai sepenuhnya. Sin Cie bilang. Itu benar. Di antara Tia Suhu dan Cho Kongkong Kong tidak terdapat kecocokan. Jadi itulah sebabnya kenapa Tia Suhu jadi keluar dari istana. Sin Cie tegaskan. Bukan. Katanya karena urusan Lan Chong Hoan, Terperanjak juga Sin Cie mendengar disebutkan nama ayahnya. Bagaimana itu tanya dia. Di waktu kejadian aku masih belum terlahir, jawab Akil. Baru belakangan aku dengar hal itu dari Suhu. Suhu bilang Chong Hoan ada panglima perang besar di Kuhan GWA yang menolak serangan bangsa asing, dia telah dirikan banyak sekali jasa hingga bangsa asing Jerry bukan main akan lihat dia. Adalah belakangan, bangsa Boan sudah guna tipu daya merenggangkan Cerita burung disiarkan bahwa Wan Chong Hoan berniat berontak. Sri Baginda Ayah percaya itu, tanpa pikir panjang lagi, Wan Chong Hoan dihukum mati. Tia Suhu Tawan Su di fitnah, dia pernah melindunginya, hingga karenanya, Suhu jadi bentrok sama Sri Baginda Ayah. Sri Baginda Ayah sedang panas hati, dia lupa, dia telah gaplok Suhu, maka saking gusar, Suhu lantas meninggalkan istana. Dia sumpah untuk selamanya tak sudi menemui pula Sri Baginda Ayah. Sinchei terharu berbareng bersyukur. Ia tahan keluarnya air mata, matanya menjadi merah. Ia Suhu bilang, Sri Baginda Ayah tak dapat membedakan orang setia dan Dorna. Akio melanjuti. Suhu khawatirkan, akhir-akhirnya negara bakal runtuh di tangan Sri Baginda Ayah. Beberapa tahun kemudian. Sri Baginda, ayah menyesal karena katanya tak dapat aku hidup di istana. Aku lantas dikirim kepada suhu untuk terus ikuti suhu. Aku tidak tahu kenapa suhu bentrok sama Go. Tokau hampir saja Shin Chia bilang, "Go, Tokau berniat bikin celaka ayahmu, sebab mereka tahu Tialo Hucu setia kepada Sri Baginda, jadi Tialo Hucu hendak dibinasakan. Tiba-tiba ia tampak lilin." yang tinggal sepotong pendek, hingga ia ingat, keadaan ada begini mendesak, kenapa aku mesti bicara begini banyak sama dia ini maka ia lantas berbangkit. Masih banyak yang mesti dibicarakan, besok saja kita teruskan lebih jauh, katanya. Mukanya akio merah, ia tunduk, terus dia manggut. Hampir di waktu itu, pintu kamar diketok secara kesusu dan di luar kamar terdengar suaranya beberapa orang, Tian He, lekas buka pintu, Akio kaget. Ada apa dia tanya? Oh, Tian tidak kurang suatu apa tanya satu dayang. Aku lagi tidur. Ada apakah katanya ada orang lihat ada penjahat nyelusup masuk ke dalam keraton, ngaco belo. Penjahat apa sih Tian kata satu suara lain, izinkan kami masuk untuk melihat-lihat, Sin segera bisiki seng puteri, itulah Hotia Chiu. Jikalau ada penjahat, kira bagaimana aku bisa tenang seperti ini kata Akiu. Lekas pergi, jangan bikin berisik di sini orang-orang di luar itu lantas diam, mereka tahu Seng Putri gusar. Dengan berindap-indap, Sin pergi ke jendela, niatnya untuk tolak jendela, buat nerobos pergi. Baru saja ia pegang kain alingan jendela dan menyingkapnya sedikit. Ia lihat cahaya api terang-terang, Hingga ia tampak juga belasan taikam, ialah orang-orang yang menyekal obor. Jikalau aku nerobos, siapa bisa rintangi aku pikir pemuda ini? Dengan aku berlalu dengan paksa, nama baiknya Putri Bakal tercemar. Tidak dapat aku berbuat demikian, maka ia balik pada Akil. Akan bisiki bahwa tak bisa ia berlalu dengan paksa atau seng Putri Bakal dapat malu. Putri itu kerutkan alis, "Jangan takut." Katanya kemudian, kau diam saja di sini untuk sekian lama lagi. Shin Chieh terpaksa, ia menurut. Tidak terlalu lama, kembali ada suara mengetuk pintu. Siapa? Tanya Akiu. Kali ini datang penyahutan Taikam Choh a Sri Baginda dengar ada orang jahat nyelusup ke istana. Sri Baginda berkuatir. Dari itu Kacung diperintah menanyakan keselamatan Tian He, sahut Tai Kam itu, yang membahasakan diri kacung. Tidak berani aku memikin kongkong -kong banyak capek, kata Akyu. Silakan kongkong -kong kembali, tolong sampaikan bahwa aku tidak kurang suatu apa, Tian Hei ada orang penting, tak dapat Tian Hei menjadi kaget, kata pula orang kebiri itu. Baik izinkanlah kacung masuk untuk memeriksa kamar, Akyu mendongkol kepada orang kebiri itu. Ia percaya, waktu Sin datang, mesti ada orang lihat padanya, kalau tidak, Tai Kam itu tidak nanti berani demikian mendesak. Dugaan ini benar separuhnya. Memang Cho Ho Asan dapat kisikan dari Ho Tia Chiu bahwa ada orang nyelusup masuk ke keraton putri, Tiang Peng Kiong Chu. Sebab lainnya adalah Cho Ho Asan tahu putri pandai silat, dia bercuriga, dia curiga putri ini punya hubungan sama orang Kang Ou sedang dia berniat celakai baginda Chong Cheng. Maka ingin dia mendapat kepastian. Dia berpengaruh, dari itu, dia berani memaksa. Putri pun memang tak dapat terlalu rintangi orang kebiri itu. Maka akhirnya, setelah berpikir, Tiang Pengkiong Chu gerak-geraki kedua tangannya kepada Sim Chie, untuk beri tanda agar si anak muda naik ke atas pembaringannya untuk sesapkan diri di bawah selimut. Dalam keadaan seperti itu, Sin sangat terpaksa, maka ia pergi ke pembaringan. Setelah lolosi sepatunya, ia naik, terus ia tutupi diri dengan selimut sulam, hingga ia dapat cium bau sangat harum. Ia kerbongi tubuh, dari ujung kaki sampai di kepala. Kembali terdengar suaranya Cho Ho Asan, yang mendesak minta dibuka pintu. Baiklah, kata Tiang Peng Kiong Chu, akhirnya, kau boleh periksa. Puteri ini loloskan baju luarnya, ia bertindak ke pintu, untuk angkat palangan, setelah mana, tanpa buka pintu lagi, ia lompat naik ke atas pembaringan, untuk segera kerbongi diri sebatas leher. Hatinya Sin memukul ketika Aki merebahkan diri berdampingan dengan dia, pakaian mereka nempel satu dengan lain, sedang hidungnya dapat cium bau lebih wangi lagi. Tapi ia berdiam terus, tidak berani dia berkutik. Apalagi setelah ia merasa Cho Ho Asan dan Ho Tia Chiu sudah masuk ke dalam kamar. Ia merasakan bagaimana tubuhnya Seng Putri sedikit bergemetar. Ting Peng Kiong Chu berpura-pura masih lungu-lungu, ia pun berlagak menguap, tetapi toh ia tertawa. Cho Kong Kong, kau baik sekali. Terima kasih katanya. Cho Ho Asan memandang ke sekelilingnya, ia tak lihat ada orang lain dalam kamar itu. Ho Tia turut memeriksa, ia berpura-pura bikin jatuh satu tangannya, untuk pungut itu, ia membungkuk, dengan begitu ia jadi bisa melongok ke kolong pembaringan. Aku pun telah periksa kolong pembaringan, aku tidak sembunyikan orang jahat tertawa Aqiu. Harap Tian Hei ketahui, Cokong Kong khawatir Tian Hei kaget, kata ketua Tok kau itu. ketika kau cu ini melihat ke kursi, di mana ada gambar Sin Cie, ia kaget sekali. syukur ia masih bisa tetapkan hati, maka ia lantas berpaling. cotai kam ke diper ia kata, mari kita periksa lain-lain bagian lagi. tapi kepada empat dayang, ia pesan, kamu berempat temani Tian He di sini, jangan kamu, tinggal pergi. Umpama kata Tianhe titahkan kamu, masih kamu tidak boleh malas dan mencuri tempo dan keluar. Mengerti kami akan dengar titah kongkong, -kong, jawab empat dayang itu. Coho Asan beramai minta perkenan dari puteri, lantas mereka keluar dari kamar. Akyo pun segera perintah turunkan ke lambu. Aku hendak tidur, katanya. Dua dayang kasih turun ke lambu dengan hati-hati yang satu tambahkan kayu cendana, setelah buang ujung lilin, mereka pergi ke pojok tembok untuk numperah sambil menyender. Lega hatinya Akiu, akan tetapi ia bergirang berbareng malu. Di luar sangkaannya, di luar keinginannya, sekarang ia rebah berdampingan sama orang yang ia buat kenangan setiap saat. Pikirannya jadi terbenam, tidak berani ia buka suara, tidak berani ia geraki tubuhnya. Ia seperti sedang mimpi. Bagaimana Shen berbisik, "Selang sekian lama, mesti dicari daya untuk aku keluar dari sini." Oh, Si Nona bersuara dengan pelahan sekali. Ia bergerak sedikit, lengan dan kaki digeser. Tiba-tiba saja ia terperanjat. Ia telah bentur barang dingin. Kapan ia meraba, ia kena pegang pedang yang diletaki nyelang di antara mereka berdua. Apa ini ia tanya? Aku nanti terangi, tapi kau jangan kecil hati, aku masuk kemari di luar keinginanku. Aku menyesal telah mesti rebah di sini bersama-sama kau. Tapi ini karena sangat terpaksa. Aku bukan seorang ceriwis dan kurang ajar, aku tidak persalahkan kau, Akiu bilang. Singkirkan pedangmu itu, nanti aku kena dilukai, aku kenal adat sopan santun, tetapi tetap aku ada seorang anak muda, aku sekarang rebah berdampingan sama kau, satu gadis rupawan dan cantik sekali, aku khawatir nanti tak dapat atasi diriku, Akiu tertawa. Jadi kau palangkan pedangmu. Ah, tolol, to aku tolol, dua-dua mereka khawatir suara mereka nanti terdengar empat dayang, selain mereka bicara dengan pelahan, kepala mereka pun digeser dekat sekali satu dengan lain. Maka Sin Chieh dapat cium harumnya hawa segar dari mulutnya si Nona hingga hatinya goncang. Sebisa-bisa ia tenangkan diri. "Adik, Cheng sangat menyintai kau, jangan kau tersesat demikian." Ia peringati dirinya sendiri. "Sengong yaitu siapa?" kemudian ia tanya. Ingin dia simpangkan perhatian. "Dia adalah pamanku," jawab Akiu. Tepat kata Sin Chieh pula. Mereka hendak tunjang dia menjadi kaisar, kau tahu tidak Akiu terkejut. Apa? Siapa mereka Cho Ho Asan telah bikin perhubungan rahasia sama Ya dari Bo Anciu, dianiat pinjam tentara Boan untuk tindas pemberontakan Giamong. Fui, apakah artinya tentara Boan? Negara kita toh lebih kuat benar. Sri Baginda tidak setujui usul pinjam tentara asing itu karena ini Ho Asan beramai niat tunjang Sengongya, untuk diangkat jadi kaisar pengganti, ini memang mungkin. Sengongya ada bangsa tolol, pasti dia suka pinjam tentara asing untuk tindas pemberontak, yang aku khawatirkan mereka nanti bekerja malam ini, Akiu kembali terkejut. Ah, kenapa kau tidak omong dari siang-siang? Kita mesti lekas tolongi Sri Baginda Ayah Sincir rapatkan kedua matanya, ia ragu-ragu. Kaisar Chong Cheng justru ada musuh besarnya, yang sudah hukum mati ayahnya. Selama belasan tahun, tidak ada satu hari dilewatkan tanpa ia tak ingat permusuhan itu adalah keinginannya akan dengan tangan sendiri membunuh musuhnya. Sekarang timbul ini suasana genting. Sebenarnya ini ada ketika yang bagus sekali. Bukankah, tanpa berbuat sesuatu apa, ia bisa saksikan musuh besarnya itu terbunuh mati? Tidakkah itu akan memuaskan hatinya? Tapi di sebelah itu, jikalau Cho Asan berhasil, dan dia pinjam tentara Boan, untuk tumpas gerakannya Giamong, tidakkah itu hebat? Bagaimana kalau Giamong gagal? Bagaimana kalau tentara Boan menduduki seluruh Tionggoan? Tidakkah negara menjadi musnah dan cucu Yte semua menjadi kacung? Akiu tidak tahu apa yang orang pikirkan, ia menyenggol dengan pundaknya pada pemuda itu. "Kau pikirkan apa?" tanya dia. "Lekas bantui aku tolongi Sri Baginda ayah." Sin berdiam, masih ia bersangsi. "Asal kau tidak melupakan aku, aku tetap ada kepunyaan kau," Akiu bilang. "Nona bangsawan ini menduga keliru. Di belakang hari masih ada saat-saatnya untuk kita berkumpul seperti ini." Lagi-lagi Sin terkejut. "Ah, Kiranya dia menyangka aku tak mau bangun karena terpengaruh oleh keadaan seperti ini, pikirnya Baiklah, biar aku lihat keadaan Maka ia bisiki putri raja itu, pergi kau totok semua dayang itu Habis kau tutupi mereka dengan selimut supaya mereka tak dapat melihat Supaya kita bisa keluar dari sini, aku tidak mengerti tiam hiat hoat Di bagian mana aku mesti totok mereka akiut tanya menyesal Sim Cie. Ia tak tahu, putri ini tidak mengerti Tiam Hiat Hoat, ilmu menotok jalan darah. Terpaksa ia mesti mengajarinya dahulu. Maka terpaksa ia cekal tangannya putri itu, untuk dibawa ke dadanya sendiri, ke ujungnya tulang iga yang ke-11. Ia telah pegang tangan yang halus dan lemas. Ini dia yang dinamai jalan darah Ciang Bun Hiat, katanya. Dengan jari tangan, kau totok ujung tulang mereka, mereka bakal lantas tidak mampu bergerak. Jangan totok terlalu keras, nanti mereka kehilangan jiwa mereka, Akiu ingat letak anggota yang ditunjuk itu. Untuk tolongi ayahnya, ia tidak bisa berpikir banyak lagi. Ia lantas turun dari pembaringan. Melihat putri itu bangun, keempat dayang itu berbangkit, untuk tanya, Tian Hei e perlu apa? Kemari kau ia panggil satu dayang sambil ia pergi ke samping pembaringan hingga ketiga dayang lainnya tidak lihat ia berdua dayang yang pertama itu menuruti ajaran Sim Ciye Akiu totok dayangnya ini karena ia mengerti ilmu silat ia bisa menotok dengan baik ketika dayang itu sudah rubuh dengan tidak bersuara ia panggil yang kedua dan ketiga untuk ditotok semua ketika ia totok yang keempat Kenanya kurang tepat, dayang itu menjerit, maka lekas-lekas ia bekap mulutnya, untuk ditotok buat kedua kalinya, baru orang pingsan. Shin Chie sudah pakai sepatunya dan telah turun dari pembaringan ketika Akiu telah selesai dengan tugasnya, sama-sama mereka hampirkan jendela, akan singkap seru. Begitu lekas dapati di luar tidak ada orang, keduanya menolak jendela, untuk lompat keluar. Mari ikut aku, Akio mengajak. Putri ini ajak kawannya ke kamar Kaisar Chongcheng, ayahandanya. Selagi mendekati kamar, dari jauh sudah kelihatan bajangan dari banyak orang, jumlah mereka itu mungkin beberapa ratus jiwa. Kawanan Dorna sudah kurung Sri Baginda Ayah kata Akio. Mari lekas keduanya berlari-lari. Baru kira belasan tumbak, kedua orang ini berpapasan sama satu Taikam. Orang kebiri itu kaget kapan ia kenali tiang pengkiongcu, tetapi karena putri ini cuma bersama satu pengiring, ia tidak buat khawatir. Tian Hai masih belum tidur, tanyanya, sambil mencurah. Minggir membentak tiang pengkiongcu. Bersama-sama ye putri ini telah melihat nyata, di depan dan belakang kamar ayahnya telah berkumpul taikam-taikam tai Kam dan sioye-sioye. Yang semua memegang senjata, suatu tanda keadaan sangat mengancam. Dengan satu tolakan tangan yang keras, Akiu bikin taikam di depannya itu terpelanting. Lantas, ia maju terus di muka pintu keraton, menjaga beberapa siowee. Akan tetapi, mereka ini kena ditolak, minggir oleh Shinichi. Semua orang kebiri tidak berani turun tangan apabila mereka tampak cuan putri itu. Satu di antaranya sebaliknya lari kepada Cho Tai Kam untuk melaporkan hal kedatangannya putri itu. Cho Ho Asan ada satu dorna yang cerdik tetapi licik. Nyalinya kurang cukup besar, walaupun sekarang ia yang kepala gerakan menjunjung sengong, ia tidak berani muncul sendiri, ia cuma berikan titah-titah saja. Kapan ia dengar laporan, ia tidak khawatir, ia anggap tiang pengkiong cu sendirian saja, apa putri itu bisa bikin? Tetap perkuat penjagaan ia ulangi titahnya. Akyu ajak Shinji maju terus sampai ke kamar di mana biasanya Kaisar Chong Cheng memeriksa surat-surat negara. Di pintu kamar terdapat belasan taikam kam dan siawuye. Di situ pun terdapat tujuh atau delapan mayat yang telah bermandikan darah. Rupa-rupanya korban-korban ini ada mereka yang setia kepada raja. Semua Ye dan Taika melongo kapan mereka lihat Tuan Putri. Akiu tidak pedulikan mereka itu. Ia tarik tangannya Simcye untuk diajak menerobos masuk ke dalam kantor Raja itu. Tahan berseru satu Ye sambil ia maju memegat. Goloknya diangkat naik untuk dipakai membacok pemuda kita. Simcye berkelit sambil tangannya terus menyambar dada. Maka Ye itu terpelanting jatuh. Begitu berada di dalam kantor, Sin lihat api lilin terang sekali, di situ berdiri belasan orang. Hu Hang seru Akiu sambil ia lari untuk tubruk satu orang dengan jubah kuning. Hu Hang adalah panggilan untuk ayah yang menjadi raja. Xin awasi orang itu, muka siapa putih bersih dan perok, akan tetapi dalam keadaan kaget dan gusar. Inilah dia Kaisar Chong Cheng musuh ayahku, pikir pemuda ini. Belum sampai tiang pengkiong cu dapat tubruk ayahnya, dua orang yang tubuhnya besar menghalang di depan raja, golok mereka dibalingkan. Kaisar lihat puterinya itu. Perlu apa kau datang kemari tegurnya? Lekas pergi dekat kaisar berdiri seorang umur kurang lebih 40 tahun, tubuhnya gemuk terokmok, mukanya penuh berewo. Dia kata dengan keren, pemberontak sudah pukul pecahun ciu dan tai goan, Segera juga mereka bakal sampai ke kota raja ini. Kau tidak hendak minta bala bantuan bangsa asing? Apa maksudmu kata-kata kasar itu ditujukan kepada kaisar? Shiok seru Akiu kepada Si Terokmok itu yang sikapnya keren. Kau berani berlaku begini kurang ajar terhadap junjunganmu mendengar Si Nona tahu, Dia itu adalah pangeran Sengong. Pangeran ini lantas tertawa berkakakan. Kurang ajar dia mengulangi. Dia hendak bikin ludas negara indah warisan leluhur kita, maka kami, setiap anggota keluarga Chu, tidak dapat antapkan dia kata-kata Jumawa ini dibarengi sama terhunusnya pedang, yang cahayanya berkilauan, hingga semua orang di kiri kanannya terkejut. Kemudian, dengan Roman sangat bengis, pangeran ini bentak raja, lekas bilang, bagaimana putusanmu kaisar menghela napas. Apa tim kurang bijaksana hingga negara jadi kacau, kata dia, sampai tentara pemberontak hendak menuju ke kota raja buat bikin terbalik pemerintah, akan tetapi meminjam tentara boan juga bakal sama membahayakan untuk negara. Jikalau tim mesti mati untuk rakyat, itu tak usah dibuat menyesal tetapi yang harus disesalkan adalah kalau nanti negara indah dari leluhur kita ini mesti diserahkan kepada lain bangsa dengan acungi pedangnya yang panjang semua maju satu tindak jika begitu lekas kau keluarkan maklumat untuk undurkan diri untuk serahkan kedudukanmu kepada pengganti yang bijaksana dia berseru dengan sikapnya sangat mengancam tubuhnya raja bergemetar Apakah kau hendak bunuh rajamu di atanya? Sung menoleh ke belakangnya, ia kedipi mata. Di belakang pangeran ini ada satu opsir dari Kim Ie Kun, pasukan istimewa dari raja, dia ini cabut keloloknya yang panjang, dengan suara nyaring, dia bilang, jikalau raja sudah gelap pikiran dan butuh, setiap orang dapat membinasakan dia artinya butuh adalah tidak adil, tidak bijaksana. Xin awasi opsir itu, karena ia ingat suara orang itu. Segera juga ia kenali, orang itu ada An Kiam Cheng, suami Anto Anio, ayah dari An Xiao Hui. Akiu jadi sangat gusar, hingga ia menjerit dengan bentakannya. Ia melihat sebuah kursi, ia lompat ke depan ayahnya untuk menghalangi opsir itu. Dan ketika An Kiam Cheng toh terusi membacok Raja, ia menangkis terus-terusan sampai tiga kali beruntun. Sampai di situ, lain-lainnya Xie lantas maju, untuk turut ke Pung Raja atau Tuan Puteri itu. Dari tadi Sin masih dalam saja, akan tetapi setelah tampak Akiu keteter, ia tidak bisa berdiri terus sebagai penonton, maka ia lompat maju, untuk ceburkan diri dalam pertempuran itu. Begitu lekas ia geraki tangan kirinya, dua siyewe kena dibikin terpelanting, hingga ia bisa dekati akiu, untuk serahkan pedang kimco akiam kepada putri itu, kemudian ia sendiri maju ke samping kaisar, akan lindungi raja ini yang menjadi musuhnya. Belasan siyewe menerjang raja, sesuatu dari mereka lantas dihajar ini anak muda, yang gunai kedua tangan dan kakinya, Hingga bukan saja mereka tak dapat maju, mereka sendiri yang rubuh dengan urat putus atau tulang-tulang patah. Akiu sendiri, dengan pedang mustika ular emas di tangan, hingga ia tidak membutuhkan lagi kursinya, sudah lantas unjuk kegagahannya. Baru saja beberapa jurus, ia sudah tabas kutung golok besar dan panjang dari Ankiam Cheng. Sengong terperanjat. Tidak ia sangka, Kaisar bisa dapat bantuan tangguh di saat yang sangat terjepit itu Orang-orang di luar, semua maju ia lantas berteriak-teriak Teriakan itu disambut dengan munculnya Hotia Chiu, Hoang Yo dan Lu Jie Sian Seng berikut empat jago tua Anggau Tanggo Chio dari Cio Liang Pei Tapi mereka ini tercengang kapan mereka saksikan Kaisar Chong Cheng dilindungi UL Hasin Chieh Si anak muda yang lihai, yang sedang labrak beberapa siwe yang masih bandel. Akhir-akhirnya Un Beng mendelik dengan matanya mengeluarkan sinar tajam bagaikan api menyala, dia terus menjerit, lebih dahulu bereskanlah binatang ini lalu, bersama tiga saudaranya, dia lompat maju. Akiu sendiri sudah lantas lompat ke samping ayahnya, dengan bersenjatakan pedang mustika, ia bisa pukul mundur setiap penyerang yang maju merangsek, sampai pahlawan-pahlawannya sengong di juga. Karena ini ia dapat kesempatan akan tampak sinciai sedang dikerubuti enam siwiye, hingga ia merasa, dalam keadaan seperti itu, pemuda itu pasti sukar bantu ia. Mau atau tidak, ia berkuatir juga. Selagi tuan putri ini pasang mata sambil berpikir keras, mendadak ia lihat si orang perempuan tua yang romannya sangat jelek, yang dandan sebagai pengemis, mata siapa bersinar sangat tajam, lompat ke arahnya sambil langkat kedua tangannya untuk perlihatkan sepuluh jarinya yang tajam bagaikan kuku garuda. Si jelek dan begis ini berseru dengan suaranya yang menyeramkan, Lekas kembalikan Kim yang padaku pada waktu itu. Sim Cai sudah ambil keputusan. Sekarang ia hendak tolongi Kaisar Chong Cheng supaya gagalah usaha Dorna Dorna mengundang masuk Angkatan Perang Bo An Anciu, supaya Kerajaan Beng dapat dihindarkan dari kemusnahan. Ia pikir, baik ia tunggu sampai tentaranya mau masuk ke kota Raja, baru ia wujudkan pembalasan sakit hatinya. Jadi urusan negara dulu, baru kepentingan pribadi. Sementara itu, ia sudah lantas diketung oleh empat enggo CO dari Chiu Liang Pei. Siapa sudah lihai tetapi sekarang dibantu pula oleh Lu Jie Xian Seng dan Ho Tia Chiyo, hingga tak sempat ia membantu Akiu siapa, dengan rambut ria priapan lagi putar pedangnya secara hebat akan layani penyerang-penyerangnya. Sebab anggota-anggota Kim Ieyai Kunda Saksi Nona dari tiga jurusan, dalam saat segenting itu tiba-tiba saja pemuda ini dapat satu pikiran sambil berkelit, disusuk sama lompatan. Ia loloskan diri dari munculnya yang lihai dari Lujiye, Seng dan sapuan berbahaya dari tongkat panjang undengsan Lantas ia melejit ke depan, Ho Tia Chiu menyesal kami terpaksa mengerubuti kata kau cu dari Ngo Toka sambil tertawa seraya dengan tanya ia sambut si anak muda. Sin berkelip berkelit. Apakah kau sudah tidak sayangi lagi jiwanya beberapa puluh anggau tamu tegur Sin Tercengang hati Aciu kapan ia ingat orang-orangnya yang lagi terancam bahaya itu. Justru itu, Sin gunai ketikanya untuk loncat keluar dari kepungan. Un Sia empat ketua keluarga Un, tidak mau lepaskan musuh lawas ini, mereka maju untuk mengepung pula. Un Beng tak dengan Siang Kek, sepasang tumbak cagaknya, serang bebokongnya Sin Cie sebagai sasaran. Tapi ia ini egos tubuhnya. Kau gantikan aku menahan mereka tiba-tiba saja Sin Cie kata pada Hotia Chiu. Apa tanya kau cu dari to kau? Si anak muda tidak lantas menjawab, ia kelit dulu dari serangannya Un Solo Sulo dan Lu Jie Sian Seng Aku nanti ajak kau pergi lihat adik Cheng Si kata dia kemudian Memang sejak melihat Cheng Cheng kau cu ini sudah runtuh hatinya Maka mendengar katanya Sin Chie, hatinya sekarang memukul keras Hampir tidak berpikir lagi, ia angkat tangan kirinya Akan dengan itu Gaetun Bengel, orang yang berada paling dekat dengannya Go Ye Aye A tidak pernah sangka kawan ini bakal berkhianat. Dia kaget bukan main melihat datangnya serangan secara demikian tiba-tiba, tetapi ia masih bisa gerak cambuk kulitnya untuk menangkis gueatan. Akan tetapi Hotia Chiu gesit dan telengas. Setelah gagal bokongannya itu, ia mendesak dengan hebat sekali. Sama sekali ia tidak hendak memberi ketika kepada Chiu yang Pei itu, tidak peduli orang Hai. Baru tiga desakan berulang-ulang, ujung gaetannya telah mampir di bahu kiri dari bengkel, hingga bahu itu tergurat. Oleh karena gaetan itu ada racunnya, dalam sesaat itu, mukanya ye aye menjadi pucat, bahunya membengkak dengan cepat, hingga di lain saat, tubuhnya menjadi limbung, tangan kanannya dipakai mengucak-ucak kedua matanya. Aku tak dapat melihat apa-apa. Aku. Aku terkena racun, ia berseru. Un Siesem lo bingung melihat saudara muda itu, dengan tidak pedulikan lagi kepada musuh, mereka lompat menghampirkan, untuk menolongi. Lebih dahulu mereka pepayang saudara itu. Sien menjadi senggang karena berkurangnya desakan tiga jagoan itu, di lain pihak, hatinya bercekat kapan ia ingat bagaimana telengasnya kau cu dari to kau itu tapi juga ia tidak punya kesempatan akan berlengah, sebab tempo ia mencuri lihat kepada Akyu ia dapatkan puteri itu sedang terdesak hebat oleh Wang dan An -Kiam Cheng, yang berlompatan gesit di kiri dan kanannya. Justru itu waktu Ho Chu sudah serang Lu Jia -Sian -Seng, tanpa buang tempo lagi, Sin Chie berlompat dengan pesat ke arah Ho Yo, dia sampai justru sedangnya si Uah Seram membaliki belakang, dengan sebat sekali dia jamret bebokong orang, terus dia angkat tubuhnya nyonya itu, untuk segera dilemparkan. An Kiam Cheng terkejut melihat kawannya kena dirobohkan secara demikian rupa, selagi begitu, ujung pedangnya Akyu hampir di paha kirinya, tidak ampun lagi, ia rubuh terguling. Di sana, pertempuran di antara Hotia Chiu dan Lu Jie Sian -Seng berlanjut terus. Siang Seng ini telah saksikan rubuhnya Un Benggeo, dengan sendirinya, hatinya di juri, semangatnya lumer, maka setelah tiga percobaannya. Mendesak hebat gagal, dengan sekonyong-konyong dia berlompat keluar kalangan. Maaf, lohu tak dapat melayani lama-lama serunya. Dan terus ia angkat kaki. Hoti sambut seruan itu sambil tertawa. Lu Jie Sian Seng, sampai ketebu pula. Sampai ketemu pula ketika itu Un Benggo telah tak sadar akan dirinya, karena bekerjanya racun. Un Sia tiga saudara Un, kaget bukan kepalang kapan mereka kenali lukanya saudara ini mirip dengan luka dulu dari tangan Li Hai Kim Cho Long hati mereka memukul keras. Sedetik saja, mereka saling memandang, untuk memberikan tanda rahasia, habis mana Beng Yai sambar tubuh Benggo, untuk dipeluk dan diangkat, buat dibawa lari, sedang bengtat dan Bengsan berlompat, yang satu untuk membuka jalan, yang lain guna memegat, melindungi di belakang. Chiu berlompat untuk menyusul, tetapi bukannya buat menyerang, hanya guna melemparkan satu bungkusan. Inilah obat untuk luka itu. Sambutilah ia berseru. Un Bengsan, Aya, -ye -ye berhenti berlari. Ia putar tubuhnya untuk sambuti obat itu. Setelah mana, ia lari pula. Hotia Chiu tertawa, ia pun kembali. Sampai itu waktu, pertempuran telah memberi rupa lain. Dengan tidak adanya jago-jago Choli yang Pei dan Lu Jia Xian Seng, kawanan Kim Ia menjadi repot. Dengan cepat mereka kena dihajar kalang kabutan oleh Akiu dan Sin Chie, akan akhirnya mereka lari bubaran. Baru saja Kim Ia lari ke pintu, atau Tai Kam Cho Ho Asan muncul di situ bersama sepasukan Gia Lin Kun. Sin lihat datangnya barisan itu, ia berseru, Akiu. Ho Kau Mari kita lindungi Sri Baginda keluar dari sini Akiu dan Tiat Chiu berikan jawaban mereka. Maka lantas mereka bertiga kurung Kaisar Chong Cheng. Di saat mereka ini hendak maju menerjang, Terdengarlah seruannya cotai kamu secara tiba-tiba, jorna bernyali besar. Kau berani ganggu Sri Baginda. Lekas bunuh dia itu waktu, tentara Gia Kun telah bertempur sama Kim Ia Yang belakangan ini hendak loloskan diri tetapi karena dipegat dan diserang, terpaksa mereka bikin perlawanan. Sung Wong menjadi kaget, hingga ia melengat. cokongkong Kong. Kau, kau. Bukankah kau dengan aku telah, setelah sadar, pangeran ini tegur Tai Kam serikatnya itu, akan tetapi belum habis dia bicara, ujung pedangnya Cho Ho Asan telah nancap di dadanya. Semua Kim Ia Sia kaget melihat perbuatannya Tai Kam ini, malah Sin Chie, Ho Tia Chiu dan Akiu juga tak kurang herannya. Cuma Kaisar Chong Cheng seorang yang puji orang kebiri itu sebagai hamba yang setia. Cho Asan tetap berdiam di tempatnya sembunyi selama pertempuran berlangsung, orang-orang kepercayaannya terus memasang metu dan setiap saat memberi laporan saling susul, maka itu ia lantas dapat tahu ketika Ho Tia Chiu tukar haluan, hingga Shin Chie dan Akiu jadi dapat angin, hingga pertempuran jadi salin rupa untuk kerusakan pihaknya. Jadi gagalah usaha mereka akan mengusir atau membunuh Kaisar. Dia sangat cerdik, di saat segenting itu, dia lantas saja tukar haluan, tanpa ayal, dia bawa pasukan Gialingkun, katanya untuk tolongi Sri Baginda. Semua Kim Iasiewia lantas letaki senjata mereka. Tawan! Tawan mereka. Cho, Taikam, berikan perintahnya. Serdadu-serdadu Gialingkun segera tangkap semua Siwia itu. Gusur mereka keluar! Hukum mati mereka semua, cobai. Kam berikan titahnya terlebih jauh. Ia melancangi raja. Titah ini pun telah dijalankan dengan lantas, maka di dalam tempo yang pendek, binasalah semua siwa itu, hingga musnah juga semua orang yang turut dalam komplotan itu. Itulah tindakan hebat untuk menutup mulut orang. Hotia Chiu lihat pertempuran telah selesai. Ia berpaling kepada Wan Sin dan tertawa. Wan Siang Kong, besok aku tunggu kau di bawah pohon besar di tempat sepuluh li di luar kota katanya, sehabis mana ia tarik tangannya Ho Ang Lo untuk diajak berlalu. Itu waktu, si Wah Jelek, yang tidak terluka hebat, memang sudah dekati pemimpinnya itu. Selagi orang memutar tubuh, Kaisar Chong Cheng memanggil. Kau, kau, Kaisar ini hendak memberi pujian dan hadiah kepada si juita itu, akan tetapi Tiaqiu tidak memperdulikannya. Terus saja ia ajak bibinya berlalu. Ketika kaisar kemudian berpaling kepada putrinya, ia dapatkan putri itu asik pandang, sengsiat dengan air muka berseri-seri. Barulah sekarang hatinya menjadi tentera benar. Tertawanya seng putri berarti bahaya benar-benar sudah lewat. Ia lantas jatuhkan diri di atas kursi. "Siapakah dia ini?" tanya ia kepada putrinya. "Ia tunjuk pemuda kita. Jasanya tidak kecil. Tim akan beri hadiah padanya." Raja ini anggap setelah ia berikan janjinya itu, Shinchie nanti berlutut di depannya untuk haturkan terima kasih. Di luar sangkaannya, anak muda itu berdiri tetap dengan gagah dan agung. Akiu tarik ujung bajunya si anak muda. Lekas menghaturkan terima kasih, ia membisikan. Putera Wan Chong Hoan tidak tekuk lutut, sebaliknya ia awasi kaisar itu. Segera ia teringat kepada ayahnya, yang sudah bela negara dengan melupakan diri sendiri, yang jasanya sangat besar, akan tetapi toh oleh kaisar ini, ayahnya itu telah dijatuhkan hukuman mati secara hebat. Maka juga, kemurkaan dan kesedihannya telah berkumpul jadi satu. Apakah nama muda? Tanya, dengan suara lemah lembut. Di mana kau pegang jabatanmu kaisar ini? Menanya demikian oleh karena ia lihat pemuda ini dan dan sebagai seorang kebiri, ia menyangka orang ada salah satu taikamnya. Masih sinciai awasi kaisar itu. Aku ada orang siwan. Akhirnya ia jawab juga. Sikapnya gagah, suaranya keren. Aku ada putra pengpeu siang si Wan Chong Hoan yang dahulu telah membela negara di tanah liau Kaisar Chong Cheng tercengang, sampai ia agaknya seperti tak mendengar nyata. Apakah kau bilang ia menegasi? Ayahku telah berjasa besar sekali untuk negara tetapi oleh raja dia telah dihukum mati sinciek kata pula, suaranya jadi lebih keras. Kaisar itu terkejut. Sekarang tak lagi ia mendengar tak nyata. Ia pulang, menjadi lesu. Sekarang baru aku menyesal. Sesudah kasih, ia akui ia berhenti sebentar. Kemudian ia tanya, "Hadiah apakah yang kau kehendaki? Bukan kepalang, girangnya Akilu akan dengar pertanyaan ayahnya itu." Kembali ia tarik ujung bajunya, si anak muda. Ia ingin pemuda ini gunai ketika yang baik itu untuk minta menjadi huma, menantu raja. Tapi jawabannya orang yang dipuja ini di luar dugaannya. Dengan suara yang menyatakan kemurkaannya, Simcye jawab, Aku tolongi kau melulu untuk keselamatannya negara. Buat apakah hadiah? Hektometer. Sekarang Sri Baginda sudah menyesal, maka sekarang aku minta supaya Sri Baginda cuci bersih penasarannya ayahku almarhum. Biar bagaimana? Raja tetap raja. Ia ada punya keangkuhan. Maka itu. Melihat sikapnya, pemuda ini mendengar kata-katanya. Sinciye, ia berdiam. Ia sudah menyatakan kemenyesalannya itu sudah cukup, tapi untuk aku kesalahannya, inilah lain. Selagi begitu, taikam, Ho asan yang tadi telah pergi bersama barisannya sudah kembali bersama-sama barisannya itu. Ia memberi hormat pada raja, ia tanyakan kewarasannya junjungan ini. Habis itu ia melaporkan bahwa semua pemberontak sudah dihukum mati. Ia juga beritahu bahwa keluarganya Pangeran Sengong sudah ditawan semua. Ia menantikan keputusannya raja. Kaisar Chong Cheng manggut-manggut. "Bagus," katanya. "Dasar kau setia hampir sengciai bongkar rahasianya orang kebiri ini apabila ia dengar laporan itu." Ia merasa sangat sebal untuk kelicinannya Dorna ini. Tapi di saat sepenting itu ia ingat suatu apa, lantas ia bisa sabarkan diri. Ialah ia ingat, pasukan perang Giamong bakal lekas sampai di kota raja, maka dengan adanya manusia rendah ini di raja, itu akan ada untungnya untuk pergerakannya. Tanpa pedulikan lagi kaisar, Sin manggut pada Akilu. Mari kembalikan pedang itu padaku, aku hendak pergi katanya. Tiang Pengkiong terperanjat. Kapan kau akan tengok aku pula? Tanyanya, ia sampai lupa bahwa di situ ia ada bersama kaisar dan taikam. Cohok asan, harap Tian He rawat diri saja baik-baik, kata Sinsi Esraya, ia ulur tangannya untuk sambuti pedangnya. Akiu tarik tangannya, untuk sementara baiklah pedang ini dititipkan padaku di sini, katanya. Lain kali, apabila kita bertemu pula, baru aku kembalikan padamu. Sim ragu-ragu, apa pula ia tampak woman heran dari Kaisar dan Cho Ho Kemudian, lantas saja ia manggut pula kepada Chuan Putri, lalu ia putar tubuhnya dan bertindak keluar. Akiu menyusul sampai di luar, di pintu keraton. Kau jangan khawatir, tidak nanti aku lupakan kau, katanya dengan pelahan. Sim niat menutur segala apa, akan tetapi ia lihat istana itu bukan tempatnya. Ketika itu bukan saatnya juga, maka ia bilang, di dalam negeri bakal terbit perubahan besar, maka daripada berdiam menyendiri di dalam istana, lebih baik kau pergi jauh berkelana. Kau ingat baik-baik perkataanku ini, inilah nasihat supaya Akiu berlalu dari istana, sebab dia mong segera bakal sampai di kota raja. Waktu itu suasana ada sangat mengancam. Akan tetapi Akiu tak dapat tangkap maksud itu yang tersembunyi. Malah dia tertawa. Benar, katanya. Memang aku lebih suka ikuti kau pergi berkelana kemana saja, itu jauh terlebih senang daripada kehidupan mewah di istana. Nanti saja, apabila kau telah datang pula, baru kita orang bicara pula dengan jelas Sin menghela nafas, tak bisa ia mengatakan apa-apa lebih jauh. Setelah ia geraki tangan, untuk pamitan, ia loncati tembok, untuk berlalu dari istana. Ia lihat obor terang-terang di segala penjuru istana, rupanya masih saja dilakukan penggeledahan untuk cari sisa-sisa pemberontak. Anak muda kita sangat khawatirkan keselamatan Cengceng, -ceng, maka itu ia lakukan perjalanan pulang dengan cepat sekali. Kapan ia sudah sampai di rumahnya di Gang Tiao Chu, baru hatinya lega. Di sana kedapatan Cheng Cheng bersama-sama Wan Jie dan Lip Jie dengan tidak kurang suatu apa Baru sekarang, setelah tak tidur satu malaman Dan habis keluarkan tenaga banyak Xin ingat keletihannya dan mengantuk Dari itu, setelah bicara sedikit Ia pergi ke kamarnya untuk tidur Waktu sudah siang, kira jam 7 atau 8 pagi Baru Xin Chieh menusin. Ketika ia pergi keluar Ditia sudah menantikan Tong Hian, Tao Jin bersama Bin Chuhua serta enam murid Butong Pei lainnya. Tong Hian beramai datang ke rumah Sin sebab dapat kabar kaum Gergo Tok Kau melakukan penyerangan. Mereka niat memberikan bantuan, tidak tahunya pertempuran sudah berhenti. Terima kasih, Sin menghaturkan kepada tetamu tetamunya itu. Kemudian ia bilang, mungkin sekali Uye Tao Jin masih belum mati. Kabar ini walaupun masih samar-samar, sangat menggirangkan orang-orang Butong Pe itu. Karena Sim Chie sendiri belum dapat kepastian, mereka tidak menanyakan melit-melit, mereka cuma sampaikan harapan untuk si anak muda suka membantu lebih jauh. Sekalian orang sudah datang, Sin Chie minta Tong Hian semua berdiam terus di rumahnya itu, untuk bantu. Melindungi andai kata bantuan mereka dibutuhkan, setelah itu seorang diri ia pergi keluar kota sebelah barat. Ia jalan terus sampai kira sepuluh li. Lalu di bawahnya sebuah pohon besar, ia tampak Huatia Chiu asik menantikan dia. Nona Kepala Tok kau itu bersenyum berseri-seri. Ia menyambut sambil tertawa, sikapnya manis dan hormat. Wan Xiangkong katanya, tetap masih tertawa. Tadi malam aku telah sempurnakan urusan baikmu. Kau lihat. Cukup atau tidak perbuatanku sebagai sahabat kekal keadaan tadi malam memang sangat berbahaya, Sin jawab. Beruntung sekali Ho Kau Chu telah beri bantuanmu secara tiba-tiba, hingga onar besar bisa dapat dicegah. Aku sangat bersyukur kepada kau, Kau Chu, masih saja Kau Chu itu tertawa. Wan Siang Kong, kau beruntung bukan main katanya pula. Kau telah dapatkan satu putri raja yang cantik molek yang berikan cintanya kepadamu. Maka jikalau kemudian kau menjadi huma, apa mungkin kau nanti melupakan orang-orang kangung semacam kami sinciai heran. Ah, jangan main-main, ho kau cu katanya, dengan roman sungguh-sungguh. Tapi kau cu itu tetap tertawa. Hai, kau masih menyangkal katanya. Dia demikian menyinta padamu, mustahil kau tidak lihat itu. Laginya, jikalau kau tidak cinta dia, mengapa serahkan pedang Kim Choa Kiam kepadanya? Dan kenapa kau tolongi ayahanda rajanya secara demikian mati-matian itulah melulu untuk keselamatannya negara, Sin jawab. Ya, untuk keselamatan negara kata si Nona. Ia terus tertawa dengan manis. Untuk keselamatan negara dengan Carol mencuri kau tidur bersama dalam satu pembaringan dengan putri orang. Hahaha merah mukanya sinciye, bukan main sibuknya ya. Apa? Apa? Tanya dia. Kenapa kau, kau hendak tanya? Kenapa aku ketahui itu? Bukankah tertawa ho kau cu. Ketika aku turut coba asan masuk dalam kamarnya cuan putri, aku telah lantas dapat tahu, bersama ia di bawah selimutnya ada tersembunyi satu orang lain. Kita ada sesama kaum kangau, apa kau sangka mataku buta? Hihihi, mulanya aku berniat menyingkap selimut, akan tetapi ketika aku menoleh ke kursi dan lihat gambar lukisan kau, wan siangkong, aku dapat pikiran lain. Aku anggap, baiklah, aku ikat persahabatan denganmu, bukan main malunya. Sin cie, tak ada tempat untuk ia sembunyikan mukanya. Ya, akiu telah tidak sempat sembunyikan gambar lukisannya itu, pikirnya. Hotia Chu mengawasi pemuda ini, yang merah mukanya sampai ke kuping-kuping baru setelah itu, ia ubah sikapnya. Bukankah Hei yang e, Kong sudah kembali dengan tidak kurang suatu apa tanyanya? Sin Chieh Manggut, sekarang aku datang untuk obati saudara-saudaramu yang terluka, katanya.